Puji Tuhan sudah selesai ziarah dan cuacanya baik, tidak hujan. Nah sekarang kita mau menuju rumah opung. Jadi rumah yang akan kami tuju ini rumah di mana orang tuaku dibesarkan. Dan karena opung sudah meninggal ya, jadi yang tinggal cuman tante dan Uda gitu ya. Jadi kita sekarang mau menuju rumah, kita mau makan. Ya sederhana aja, tapi karena kita lagi datang ke Tarutung, tepatnya rumah opung dari mama itu di Parbubu. Di Parbubu. Jadi mamaku itu Boru Siboya, tapi opung Boru Tobing. Ya memang bolak-balik di situ ya gitu. Jadi kalau opung dari mama ada di Parbubu, opung dari papa ada di Huta Baginda. Tapi sama-sama lokasinya di Tarutung. Kita mau menuju Parbubu karena kita mau berkunjung ke rumah saudara walaupun sebentar, tapi yang penting kita sudah datang. Betul. Karena sekali liburan. Mana nih? Lurus. Oke, nih kita lihat. Inilah tempat pemandian air soda. Inilah tempat pemandian air soda. Air soda. Jadi nanti lagi ada waktu. Nah, ini dia nih. Sudah waktunya kita mau makan, sudah disiapkan sama tantulang dan tante Pak Jabuon. Ya ampun. Makanan kita, yuk kita makan ya nak, yuk. Karena di sini hawanya dingin, jadi makanan panas cepat dingin. Waduh, ini. Wah. Ini kalau di Jawa kayak di kenduri nih. Ada kenduri nih. Ada kenduri, inilah suasana kita kalau makan di kampung. Enak ya. Aduh. Foto dulu, foto nanti kita. Foto kita. Sebelum kita berantakan ini. Iya, sebelum nanti dirusakin. Kita harus foto dulu. Panggil dulu semua yuk. Ayo, Jo. Ayo, Jo. Ayo, Nak. Noel. Ayo, Noel. Sini, Nak. Ayo, Tante. Mama, kita. Oke, ini makanannya. Aduh, ngelihatnya udah lapar ya. Ikan mas, babi kecap, ayam goreng.
Emang tahe. Ini kalau suasana di kampung ya enggak Mak Buas. Iya kan? Nafsu makan kita jadi enggak. Yang mau diet susah di sini, susah. Indomie aja pun asal ditumis pakai bawang, pakai sayur udah. Iya kan, Bang? Kamu jangan geleng-geleng kepala. Kita lagi kita makan oke. Jangan diet di sini ya. Iya. Ayo, ayo, Joshua, ayo. Cuci tangan, cuci tangan. Cuci tangan di belakang. Joshua, cuci tangan. Ayo. Di sininya duduk. Oh, di sini kami. Di sininya Tom. Oh iya. Iya. Kami semua di sini. Oke. Okay. Kita semua di sini biar pakai kurang. Oh, lo. Oh, tahunya lo aja. Bisa enggak? Cuci tangan nanti di situ. Iya, kenapa? Cuci tangan, tangan. Kalau mau pakai tangan, cuci tangan. Biasa makan di tidak dapat dilupakan namanya. Walaupun kita inilah adanya rumah opung, ya walaupun kayak gini apa ada kadarnya gitu namanya, tapi kita percaya Tuhan satu di tempat ini. Amin. Kudusnya, ya Tuhan, ya memberikan keselamatan tiba di kampung opung, di kampung halaman mertua dari mereka kami. Tempat kelahirannya diberkati Tuhan, kita bertemu dengan sukacita damai sejahtera, ya dibaharui dengan Roh Kudusnya sehingga ada pembaharuan ke depan, persaudaraan, tambah kasih, ya hidup dalam kasih. Jadi di sini ini pertanda bahwa mereka dikesahat. Ikan moko, ikan yang gemuk, sahab mamang sukses sekolahnya mamang, sukses jadi jenderal nanti. Itu hampir ada pengapar opung jenderal. Namanya bisa pembina anak bangsa, itu harapan kami dari matulang mamang. Membina generasi penerus bangsa Indonesia. Amin. Ya mamang ya. Jadi selamatlah mang, sukseslah dalam studinya ya mang. Amin. Begitu juga kau Inang. Yeah. Inang sorry pada sebagai ibu kartini lah Inang. Yeah. Pendekar bangsa. Inang, yeah. Selamatlah. Tetap doakan dari kami, berangkat kami. Yeah.
untuk mencapai cita-citanya ya Nang ya. Jadi Nang Tulang sangat bangga sekali. Tetap saya bawa dalam doa bahwa adik kami pasti diberkati Tuhan. Terutama cucu kami, Noel, Jojo, Joshua. Ya sayang, sukses ya seperti bapak ya. Ya Mang ya, seperti bapak. Jadi puji Tuhan inilah sahak madekeon, sahak macita-cita, sahak masuria kapasupasu siat Tuhan tai. Amin. Diberkati Tuhan ya Mang. Oras ma. Oras. Oras nas tulang. Oras. Salam aku ya. Salam kepung, salam kepung. Ya. Eh salam kepung. Iya sayangnya, sukses ya Mang ya. Ya. Oke silahkan. Iya kita berdoa dulu ya. Berdoa. Sebelum makan ya. Sama, sama. Sama. Oh. Jadi makan yang manita. Diberi nama si cahyo sama. Lama ditaruh Tuhan kasih jadi berbicara dengan orang kompas menunjuk arah. Dia di Tuhan kasih dia mengalahkan. Untuk mau nama jendari. Oh nama kasih masa di perjalanan. Padahal Tuhan kan. Sikap-sikap nepes tulis. Nami dan nilang tak kau tahu untuk berjumpa sama. Padahal misal diri nam, siap kau punah, misal diri. Masuk-masuk kau punah yang dari Tuhan. Aku cukup wembian aku sama bunga-bungai. Pas-pas persar di Renang. Oh mama ngaduga di penasida. Asari pe sia kita. Memandangin dengan doa. Di luar kamar mau kena balik. Atas nami. Sungguh mengerti, kok nami dah julu macam tak jumpa dengan mana buat Tuhan. Pakai makin rasa kasih pilihan suami. Aman nami, mata senang yuk pilih semua kasih orang tuh nami bersih. Ah, semua ini dah salah pun tuh aman nami dua di kota ini. Nuh jemaah Tuhan yang sesuatu. Maka salam Yesus Kristus, mata yang kami kita tanya mata yang mana mudah. Amin. Silakanlah, kok tidak. Makan nasi, makan pisang. Pisangnya di sini enak loh, pisang barangannya. Oh, pisang. Gemuruh. Gak mau dia.
Eh, kita belum salam ya? Iya, belum. Mak Lai Amuna. Iya, iya. Lai, Mak Lai penyanyi juga ini. Suaranya rocker tinggi. Iya ini. Iya. Oh, sayangku. Ya. Jadi kita ini kan penyanyi semua, latar belakang keluarga kita tuh rata-rata penyanyi. Makanya kenapa ngomongnya serak-serak ya kayak gini lah. Jangan ngomong serak-serak. Aku enggak serak ngomongnya. Kalah ide ya. Iya. Jadi ngomongnya serak. Ini penyanyi, ada lagi anak tulang kami di Bandung ya. Jadi Ciko jadi vokalisnya Yovie and Nuno. Iya gitu ya, inilah bersyukur talenta dari opung-opung kita dulu. Nan tulangku ini juara bintang radio. Ketawanya aja merdu nan tulang. 70-an. Ketawanya pun merdu. Kata Doya apa dulu. Segosa. Wah, ketawanya merdu kan aku juga. Keluar, bro. Memang itulah ciri khas keluarga kami. Iya, Bin Papura. Iya. Tante kita juga di Kota Pinang dulu penyanyi. Iya, itu dulu. TVRI Medan. Memang kita semua kata-kata penyanyi memang yang nanti ya. Masih putih. Betul. Karena masih hitam putih dulu TV kan. Udah pada jadi penyanyi dulu. Iya. Jadi kita kalau ada paduan suara enggak perlu bantuan dari orang lain. Kami sudah bisa menutupi. Iya kan, suara 1, 2, 3, 4, 5. Iyalah. Jadi dia pun penyanyi di Medan. Baru selesai kontrak nyanyi di Pekanbaru. Namanya Benjamin Siboya. Benji. Apalagi, iya, nama bekennya Benji. Jadi apa? Benji itu kan main yang ini ya? Mission Impossible sih tuh bang ya? Benji, oh iya, pemain temannya. Ada filmnya. Terus dia suka nyanyi lagu She's Gone. She's Gone, iya. She's Gone! Iya betul-betul, ya itulah ya. Singkat cerita keluarga kita ya. Gila foto-fotonya, ya ampun. Ini opung ya? Ini nih? Itulah opung kami. Opung. Opung kami. Opung ini, opung, yeah. Boru, opung Doli, opung Boru. Opung Doli dulu terkenal dengan nama Guru Tenda. Kepala sekolah, Guru Sandy, pengajar kur. Terus orangnya sangat baik, murah hati. Nah, opung ini punya keturunan 9 anak, 6 laki, 3 perempuan. Dan sudah punya cucu, cicit, menantu, semua paparannya ada 161 orang. Besar itu ya. Banyak kali 161 itu. Iya betul. Ya, satu kombi itu, Nak. Iya, inilah keturunannya foto-fotonya. Cakep ya pemandangannya. Kita lihat ke sana. View-nya. Ini view di depan rumah opung. View ini view-nya di depan. Dekat situ kan? Kita mau ke rumah opung. Iya. Ke rumah opung. Opungnya anak-anak. Rumah tulang almarhum. Dari sini lah kita, Bang. Dari sini aja, Bang. Ke kiri, turun. Sini ke sini, turun dari sini, Bang. Ini borni nih. Entar bisa nyanyi. Siap, tukang. Iya. Tapi si Cok senang juga lihat si Angel. Iya. Dulu pernah datang ke sini. Iya, di sama Bung gitu, iya. Monggo sebentar ya, monggo. Monggo sih. Juga ke sini ya. Iya. Ya, inilah rumah tulang nan tulang kami. Ya. Selamat datang di rumah nan tulang Boru Pakpahan, do tulang almarhum. Tulang isi Situa Usman. Situa Usman Sibuea. Ayo kita masuk. Yuk. Silakan opung. Sudah datang tondi. Iya, sudah datang keturunannya. Tondi. Keturunannya sudah datang. Salam dari sini. Salam lagi sayangku ya. Jadi biar sah. Iya. Sah bereku. Masuk ke rumah. Sudah selesai ngobrol, sekarang waktunya foto-foto. Senang banget bisa berkunjung ke rumah tulang nan tulang yang ada di Pak Bubu. Ayo foto-foto.
berbuat berbaris. Yang kecil di depan. Ya, yang kecil di depan. Ayo, ayo. Nonton di channel YouTube Joy Tobi channel. Ya. Sampai jumpa. Amin. Sampai jumpa pulang. Sukses ya, Mas. Iya, makasih. Nanti. Salam dulu. Oh iya. Ya kakak. Oke. Amin, berkati. Ya. Makasih. Oke. Ingat ya ketua kita. Salam Bu, salam Bu. Ya, Kakak Bintang. Iya, iya. Andre, salam Bu. Baik-baik. Tulang. Ya, terima kasih. Salam. Nanti Iya, makasih. Inilah kalau orang Batak kita mesti tahu panggil apa ya. Jangan salah-salah nyebut. Enggak mungkin kita panggil anti uncle ya. Ya pokoknya terima kasih sudah mengikuti channel ini. Oke. Sudah selesai ngobrol dan sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita dan sangat bersyukur bisa pulang kampung, pulang ke Tarutung, ke Parbubu, ketemu Tante Uda, ketemu dengan Nantulang dan semua sepupu-sepupu, juga keponakan-keponakan. Dan kalian yang masih diberikan kesempatan dan berkat, ayo berikan waktu kalian untuk berkunjung kemanapun saudara kalian berada dan jadilah berkat. Stay healthy and always be grateful. Love you all.